Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam kemerdekaan. 31 Ogos 2023. Hari ini hari Khamis. Kita bersiaran di Hotel Symphony Suites Simpang Pulai. Kita hari ini ada majlis akad nikah dan juga resepsi untuk Norimah dan juga Datuk Syahwai Awang. Kita hari ini tengah nak setting up ni meja akad nikah. Lepas ni kita ada setting mic semua. Konsul kita. Kita akan bersiaran dekat ballroom ni, tingkat 1, aras 1. Jadi jom, kita akan mulakan kerja. Banyak lagi nak buat. Kita baru saja selesai set up kita pada hari ini. Kita dah set up dan kita dah test mic dan juga sound check untuk MC kita, Abang Sofi pun dah ready. Jadi kita akan cover selit-selit sikit. Jadi kita ada MC utama untuk majlis utama dan juga akad nikah. Kemudian kita akan cover sebagai DJ lah, sikit lah. Jadi kita sekarang dah pukul 9. Kita akan mula dalam pukul 9.30 ke pukul 10 itu. Jadi kita dah ready lah. Ayat. Dewan untuk hari ni, kita ada 3 hall kecil sebenarnya yang dibuka jadi hall besar. Tengok screen projector kan, ada 3. Kemudian ada satu lagi side yang open kat sana. Okey. Hari ni kita buat special sikit, style island. Kita set up di tengah di antara tiang ni. Kemudian kami pakai 3 speaker. Satu kita letakkan ke depan, satu lagi bahagian belah sini untuk cover hall belah sini lah. Satu lagi di bahagian belakang. Satu lagi di bahagian belakang untuk tembak ke bahagian belakang lah. Tapi yang belakang ni kita buka lahan sikit lah sebab sini open, bawah sana ada lobby, jadi kita buka tak kuat sangat lah supaya bunyi tu tak mengganggu orang yang ada di bawah. Sini eh? Okey, majlis akan bermula sebentar saja lagi. Sekarang pukul 9.55. Pukul 10, dia akan target start. Lagi 5 minit. Dengan cerita Tok Adi pun dah sampai. Kita on lah. Maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri zina kerana sesungguhnya zina itu adalah perbuatan dan sepuluh-puluh jalan yang dilalui. Tak okey, tak okey. Ya, betul kan?
sekali. Banyak banyak kena banyak take, banyak kamera. Okay, semua dapat je, dapat dengan jam, Okay, okay, satu, dua, tiga. Majlis nikah baru saja selesai. Sekarang ni ada sesi fotografi secara spontan. Sebab semua dah duduk sini, family duduk sini, diorang nak ke pukul 11 untuk acara resepsi. Diorang malas nak tunggu, diorang terus bergambar. Jadi MC pun terus arahkan untuk flow bergambar lah. Lepas ni waktu resepsi nanti mungkin lebih santai lah. Mungkin pengantin akan bergambar dengan kawan-kawan dengan lebih bebas je. Lebih bebas lah. Jadi rasanya event hari ni habis awal ni. Ke mungkin dah besar habis awal lah. Alright. Pernikahan kami, iaitu Cik Uranglah dan Encik Razak. Mereka inilah pencetus perkahwinan kami. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah lagi. Pukul 1 pagi, 1 tengah hari. Keadaan makin reda, dah tak ramai. Sekarang ni kenduk kahwin ni dah jadi macam reunion. Reunion sekolah. Macam reunion santai. Sebab kawan-kawan sekolah semua diorang datang kan. Dengan timnya kawan sekolah datang. Jadi diorang memang duduk lepak lah. Tamu pun tak ramai. Jadi diorang syak dalam pukul 2:30 macam tu memang akan lengang lah, akan habis lah. Majlis sudah pun hampir selesai. Sekarang baru pukul 2:15. 2:24. Kita ada setengah jam lagi. InsyaAllah kita akan habis majlis kita. Nampak tetamu pun dah tak ada. Tinggal ada yang saudara mara ataupun keluarga yang dekat. Event hari ini memang berjalan dengan lancar, dengan santai. Start pukul 10 tadi nikah, terus santai. Kita pun DJ pun tak ada sangat hari ni sebab ada MC yang bertugas. Jadi kita sekadar support lah, support audio dan juga support DJ sikit-sikit. Okay, jumpa lagi video yang akan datang. Ciao.